Halo, selamat kembali ke video AVM. Hari ini saya akan mengajak anda cara betul kita nak membaca metering pada peralatan audio professional. Sebelum kita bermula, sudahkah anda subscribe kepada YouTube channel kami dan like Facebook kami? Dan juga like video ni. Semakin banyak video menarik kita akan keluarkan. Jadi jangan lupa subscribe kita dan tekankan loceng untuk notifikasi. Metering merupakan satu fungsi penting dalam dunia audio untuk kita membuat pemantauan signal audio kita. Tetapi, adakah anda pening sebab banyak kali metering yang dirujuk dari pelbagai jenis peralatan terdapat percanggahan seperti mixer, power amp dan sebagainya. Jadi, di video ini saya akan menunjukkan dan juga memperjelaskan perbezaan antara metering di antara peralatan yang berlainan. Tiga peralatan audio yang kita akan guna untuk membuat rujukan adalah analog mixer, digital mixer dan power amplifier. Pertama sekali, kita kena memahami apa itu dB. Decibel atau dB merupakan ukuran signal. Dalam kes kita adalah signal audio. Seperti ukuran lain, decibel mempunyai banyak rujukan seperti rujukan panjang, kita ada dalam sentimeter, meter, kaki, inci dan sebagainya. Di ukuran signal bunyi, kita ada dBu yang merujuk kepada 0 dB yang menghasilkan 0.775 volt RMS. Itu tanpa muatan atau di bahasa Inggeris unloaded. Maksudnya, jikalau output kita menghantar 0 dB audio signal, apabila kita menggunakan multimeter untuk mengukur wattan RMS di output di belakang tanpa muatan, kita akan dapat 0.775 watt RMS. Kedua, kita ada dB di VU meter pada analog mixer lama. Jikalau dibanding dengan 0 dB di VU meter, ia adalah sama dengan positif 4 dBu. Jika kita mengukur dB di VU meter, kita akan mendapat bacaan 1.4 watt RMS di belakang. Ketiga, dBFS. dBFS merupakan ukuran untuk digital signal. Perbezaan ukuran untuk digital signal amat diperlukan disebabkan data digital signal cuma 0 dan 1. Tiada signal kuantitatif seperti signal di analog, di mana kita ada peak signal dan RMS signal. Di dunia digital, semuanya hanya kombinasi 1 dan 0. Di analog pula, apabila signal kita clip, kita tahu wattan peak sudah dicapai. Di digital signal pula, clip bermaksud tiada lagi kombinasi 1 dan 0 yang dapat mewakili signal tersebut. Dengan kata lain, sudah habis kombinasi. Di dBFS, tiada bacaan positif. Bacaan tertinggi dalam dBFS sebelum clipping adalah 0 dBFS. Setiap peralatan mempunyai dBFS yang berlainan. Jadi kita kena merujuk semula kepada spesifikasi produk. Sebagai contoh, kita ada Behringer Wing di sini dan spek dia mengatakan max output adalah positif 21 dBu. Di meter mixer pula di sini adalah 0 dBFS. Jadi dalam kes ni, di wing 0 dBu adalah sama dengan negatif 21 dBFS. Kalau kita ukur di output di belakang, kita akan dapat 0.775 volt. Sebelum kita sambung semula, saya menyeru kepada anda yang sedang menonton untuk subscribe pada YouTube channel kami dan juga tekan notifikasi. Jadi anda akan dapat video-video yang bermanfaat seperti ini pada masa depan. Di dunia analog, kita menggunakan dB di VU meter. Tetapi kebanyakan analog moden sudah tidak menggunakan VU meter. Mereka telah bertukar kepada LED. Tetapi bacaannya adalah tetap sama untuk LED.
Jadi untuk case hari ini, Behringer Zenix mixer sini masih lagi menggunakan bacaan VU meter. Untuk mixer jenama lain pula, anda kenalah rujuk kepada jenama masing-masing, kontak distributor dan pembekal penjual jenama tersebut sama ada mereka menggunakan VU meter lagi. Okey, balik ke mixer kita, Zenix mixer kita. Apabila kita hantarkan signal, okey, masukkan signal 0 dB. Kita boleh nampak dari LED dekat 0 dB. Ia bermaksud adalah positif 4 dBU sebab 0 dB di LED bermaksud 0 dB di VU meter. Yang tadi saya sudah jelaskan 0 dB di VU meter adalah bersama dengan positif 4 dBU. Okey, di bahagian M pula, metering di depan kita boleh nampak di sini ataupun di bawah LED amat bergantung kepada sensitivity setting di belakang power amp. So sensitivity itu merupakan satu topik yang panjang cerita. Jadi saya tidak akan membincangkannya dalam video hari ini. Tapi video seterusnya kita akan membincang pasal setting sensitivity di power amplifier. Secara kesimpulan, kalau kita set butang ini ke 0.775 watt, ia bermaksud input signal pada 0.775 RMS akan mengeluarkan power maksima power amp. Kalau butang ini kita set ke 1.4 volt, kita perlu output signal 1.4 volt dari mixer untuk mengeluarkan power maksima power amp. Dalam contoh ini, kita setkan sensitivity power amp ke 0.775 volt. Apabila di digital mixer, kita ada negatif 21 dBFS ataupun di mixer negatif 4 dB di VU meter, okay, ini kita akan sampaikan maksima power amp iaitu 0 dB pada LED depan power amp. Ingat, di power amp kita juga tiada positif dB. So yang maksimum sekali adalah 0. Lepas tu kita akan semakin menurun, negatif 3 dB, negatif 6 dB dan negatif infinity. Yang masih menonton lagi, saya bagikan satu tips lagi untuk senang kerja. Setkan 1.4 volt sensitivity di power amp. Ini akan menyenangkan anda sebab untuk maksimumkan power amp, kita kena hantar signal digital mixer pada negatif 17 dB dan di analog mixer pada 0 dB. 0 dB di analog mixer adalah amat senang untuk dipantau. Kita cuma sentiasa kena pastikan signal audio tidak melebihi 0 dB output analog mixer. Di digital mixer pula, negatif 18 dB merupakan pertukaran LED hijau ke LED kuning. Jadi dengan menggunakan warna di LED sebagai rujukan, amatlah senang kita nak mengawal kekuatan output. Cuma tidak melebihi LED kuning. Sentuh sedikit, ia dah jadi okey. Pemahaman video ni amat penting kepada pemahaman video seterusnya yang berkaitan dengan setting amp sensitivity. Jadi jangan lupa tekan like jika anda mahu membelajar ilmu baru dan subscribe ke YouTube channel kita dan follow Facebook kami. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.